kita mau ganti switch lever on off ini buat Magtek MT90. Ini cetakannya rusak ini nggak bisa ditekan ini. Inotek tidak bisa buat ini. Ini pakai obeng. Nah, buka kan? Ini buka tadi biar nggak keras nih. Kita ambil ininya, guys. Kalau mau buka ininya, kita tinggal tarik aja nih. Ini kan nyangkut di sini. Kita ke atas ini ya pelan-pelan. Nah, tuh copot kan? Tuh, copot. Kita masukin ini ya, guys. Spin ke sini. Nah, ini pelan-pelan. Nah, ini masuk nih. Kita lepas dulu pan. Dalamnya tahan pakai obeng. Pasin gini balik. Masuk tuh, ya udah bisa. Obeng plus obeng plus pasin dulu. Nah, kalau pas baru kabur yang pasangnya ini biar lurus di X kayak sini ke sini dan biar presisi. Nah, di X. Yuk. Pastiin lagi biar kenceng ini biar enggak getar ya. Nah, sebentar dilipat ini ya, ini dulu sepura ya, sekarang ini dulu kita buka dari brownnya, kita buka dulu, harus balikin lagi. Nah, masuk
masukin. Ada dicopot nih, kabel copot, tapi nggak apa-apa, dia masih hidup, masih berfungsi normal. Sudah saya nyambung sini. Nah, udah kita pasang lagi tutupnya. Kita pasang tutupnya. Nah, kita ngeplak. Sama lagi bautnya.